Kembali lagi di channel ku teman-teman. Untuk kali ini bisa melihat penampakan langsung dari WPLD 12 yang sudah saya perbaru ya. Dari bannya itu bisa dilihat ya, lebih cakep. Terus ada pembaruan juga dari kopelnya juga itu. Terus ada juga sebenarnya ada gardannya yang belakang itu sudah diperbarui juga. Terus ini penampakan dari depan dan dari ESC juga sudah saya perbaharui ya teman-teman. Berhubung tempat ketika ditaruh di bawaan di bawah itu enggak cukup, saya taruh di depan saja di tempat duduk. Ini ESC-nya sudah perbarui juga, bisa dilihat ya. Seperti itu. Jadi lebih banyak kabel-kabel yang berserakan. Lanjut teman-teman, kita lihat. Kita tes upgradean yang tadi ya teman-teman. Ini hanya sekilas saja. Kapan-kapan kalau teman-teman suka bisa saya videokan dengan beberapa muatan yang berat. Terus itu gimana tenaganya? Silakan menyaksikan teman-teman, komen, share dan sarannya ya. Untuk dukungannya terima kasih. Untuk WPLD 12 itu sebaiknya dikasih beban belakang ya, karena biar nggak kepater kalau dikasih beban.